Halo, selamat malam. Saya barusan dapat gitar Fender, warnanya biru. Ini signaturenya Tim Armstrong, gitaris sekaligus vokalisnya Rancid. Kita buka ya. Ini sih lisensi Fender dari Amerika ya, original tapi produksinya di China. Melihat situasi seperti ini, virus corona ini dari China, cuman mudah-mudahan ini nggak ada masalah apa-apa karena ini sudah ada di Indonesia udah lama sebelum ada wabah pandemi ini berlangsung. Coba kita buka dulu. Saya tadi dapat kiriman foto sama videonya sih, warnanya biru ya. Wah, saya seperti anak kecil yang baru dapat mainan. Diinspeksi November 2019. Warnanya men. Ini apa ya namanya ya? Biru apa ya? Ini agak doff, agak doff. Preampnya pakai Fishman, built-in tuner, pakai Duratone coat string. Stringnya ini ada coatingnya udah ya. Warnanya ini blue sapphire ya, tapi agak doff dia. Bukan agak sih doff ini. Kita buka ya. Gimana nih bukanya? Oke, saya perlu gunting deh. Wow, mewah sekali, bro. Oh, ini signaturenya Tim Armstrong. Tuh, signature Tim Armstrong, Fender Hell Sapphire. Gokil suaranya. Kalian tahu kerupuk udang nggak? Kerupuk udang itu kalau baru digoreng ya, wah, renyah banget men.
Suaranya keren banget renyah. Terima kasih buat Naviri Gitar ya. Teman-teman kalau mau nyari gitar yang bagus, yang original dan harganya nggak mahal gitu ya, sesuai budget lah, kita banyak pilihan di sana, itu datang aja ke Naviri Musik ya, Naviri Gitar, lokasinya di Kelapa Gading. Cek di Instagramnya Naviri Musik atau Naviri Gitar. Di sana mereka punya koleksi yang wah keren-keren banget. Contohnya ini Fender Acoustic Hellcat Blue Sapphire, signature dari Tim Armstrong. Keren.